Berikut ini cara untuk membuat lap wallpaper ataupun wallpaper bergerak di HP Oppo. Jadi untuk HP Oppo sekarang tidak perlu pakai aplikasi tambahan, kita cukup pakai aplikasi TikTok. Jadi kalau ada video di galeri, upload dulu ke TikTok baru dijadikan lap wallpaper. Nah, sekarang saya contohkan di sini. Kita bisa cari wallpaper keren di bagian pencarian TikTok ini, ketik lap wallpaper. Atau kalian pakai kata kunci lab wallpaper keren ataupun lain-lain. Nah, di sini cukup banyak yang menyediakan, kalian pilih salah satu, misalnya yang ini. Pilih ikon bagikan yang di sudut kanan bawah. Pilih atur sebagai wallpaper. Nah, karena pluginnya belum ada, pilih install. Langsung ke Play Store. Pilih install, size-nya kecil sekali, 195 KB. Jadi kalau tertunda, kita batalkan install lagi. Size-nya bertambah dari 168 menjadi 220 KB. Nah, kalau sudah diinstal, kembali saja. Kita kembali ke video tadi, pilih di sini, pilih lab wallpaper. Nah, itu lagi mengunduh. Kemudian di bawahnya ada atur sebagai wallpaper. Ini pilih terapkan di bawah. Mau di layar kunci ataupun layar awal, saya pilih di home screen saja. Nah, wallpaper sudah terpasang, di situ ada notifikasinya. Nah, seperti ini. Itu saja, semoga bermanfaat.